بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين مؤمنين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah wa syukrulillah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini satu tajuk yang saya pilih daripada sepotong ayat Quran dalam suratul Hasyr. Suratul Hasyr, surah yang ke 59. Al-Hasr maknanya berhimpun. Nah, berhimpun mahsyar, pada mahsyar, pada tempat berhimpun. Jadi Al-Hasr ni adalah peristiwa berhimpun pihak musuh. Pihak musuh duk berhimpun. Kerana pada awal surah ni Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa dialah yang telah pun mengusir ataupun menghalau orang-orang kafir. Nah, terutamanya golongan Yahudi dari mana, dari kampung halaman mereka, maknanya di Madinah. Nah, pada pertama kalinya, maknanya julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lagu mana tu kita pergi baca dalam suratul Hasyr. Berlaku ni lepas daripada perang Uhud. Nabi kelik perang Uhud ni, hok mati pun ada, hok luka, hok sakit tok, tapi kena mai duduk mai dengan puak-puak hok duduk dalam ni, di antaranya puak apa dia Yahudi dan bani dia ni, Bani Nadir. Bani Nadir yang usaha nak kumpul, nak kumpul puak-puak dia untuk nak apa dia, nak lawan Nabi lah, nak peracur lah. Kerana dalam perang Uhud ni Nabi dikatakan dia panggil mengalami kerugian yang teruklah, tak serupa dengan Madinah apa dia, Perang Badar sebelum Badar ni. Perang Badar tu jadi
pakat lari latar poker pok balik demonya. Tapi bawa mari perek Uhud ni walaupun benar di peringkat pertama tapi peringkat yang kedua tu mari selerok kuca dalam sejarah kita tahu belakang dah lah. Kerana Khalid bin Walid pada masa tu mari serai balik belakang naik tah bukit, bukit Uhud. Nah, lepas tu jadi Tuhan nak pergi pengajari kepada puak tentera orang Islam ni kih dianya tak turut perintah Nabi tu lah. Nah, puak-puak oi panggil manoh ni duduk tinggal tepat nah ni tap nah kerana mari duduk nak tengok duk rebut harta-harta ghanimah. Jadi puak-puak hak ni pun demo ni pun duk suka baik dah, duk kata kau benar dah mula-mula tu. Jadi kita tengok demo duk rebut duk ambil harta ghanimah kau berasa kena tu turun. Ha, daripada situlah turun situlah Khalid bin Walid dan tentera dia duduk nanti celah dah naik atas bangau tu yang kita pergi di Uhud kau kita tahulah duk bangau Khalid. Nah, mai serai semula. Jadi hak tu dia panggil pair tang yu tersat. Allah kena serai semula pula tu kak. Jadi selerok pula lah balik tentera Nabi ni. Siapa ke hibuh ceritanya kata Nabi mati ke. Nah, selerok tabok pok-pok apa dia sahabat tu pada masa dulu. Nah, pada masa dulu. Cuma ada beberapa orang sahaja yang mai duduk jaga Nabi. Dia buat penepih Nabi. Tepih buat jadi benteng. Dia duduk likung Nabi tak sewi. Kena dengan peluru-peluru anak panah apa semua dah. Ha, tu tu dalam kisah kisah perang Uhud. Jadi setelah pada Nabi kelik itu, kelik tu jadi balik demo tu demo kata benar pada mati pun teruk pok demo tu. Mati teruk juga. Tapi demo kerana dia kih nak benar tu jadi wak sokong kata benar kok benar benar waktu baik nak sama kata Muhammad Allah dah Muhammad Allah. Allah kan jadi demo demo hundur kelik. Nah, balik-balik orang kafir ni pun hundur. Tapi kau tu tu maknanya apa dia Nabi klik tu dalam keadaan orang sakit banyak dan orang syahid pun banyak kan dalam pak saudara Nabi sendiri pun kena nah Hamzah apa semua tu tu dia bin Abi Talib nah kena cicek apa semua dah jadi dalam keadaan dia panggil apa tangcit witia ni psikologi ni jadi baru-baru ni benar ni jadi nampak nampak hundur sikit. Nah, tu jadi nampak kalah, nampak tak gerak tu. Celah-celah itulah puak Bani Nadir ni ambil peluang untuk nak kumpul dalam masa dalam ketika tentera Nabi tu duduk kalah ataupun duduk lemah semangat, duduk bergaduh dan dekat kat mana tu. Jadi dia mau kumpul. Siapa kau puak Mekah pun mari pula, mari semula pula. Nah, puak tentera Abi Sufyan tu mari lepas berita pula kata nak serai semula pula. Acik boleh nak jijak lah. Kerana lemah dah ni, rebah dah ni. Acik boleh nak jijak lebih hancur lah. Kota-kota Madinah dengan, bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinah pun, hak duduk dalai pun. Dan apa dia, orang Yahudi, hak duduk dalam Madinah sendiri pun. Walaupun mereka bersetuju dah. Nah, duduk menteri dah dalam perjanjian. Dia panggil perjanjian ke apa dalam piagam Madinah. Nabi mari di Madinah mula-mula. Kan Nabi buat janji dengan dia ni. Janji royak kata Madinah ni bukan hak Nabi seorang. Bukan hak sahabat seorang tapi adalah milik bersama. Tak kira orang munduk nak sembah gapo pun agama mana pun Yahudi 2-3 jenis puak dia jenis Yahudi. Puak musyrikin lama puak nak sembah berhala ada lagi di Madinah. Tapi Nabi bila so giduk sebut dalam piagam Madinah. Sebanyak 52 gapo dia panggil 52 pasal ha sip songko dalam piagam Madinah tu. Nah, giduk sebut cara ha puak-puak Yahudi dan puak kafir, puak-puak bangsa asing 27 pasal. Hak cara ha orang Islam hanya 25 pasal saja. Tengok. Jadi nak ayat kita giduk cara orang lain lebih banyak. Nabi sebut so-so tu. Nah, 52 tu. Nanti kita akan cara semula kalau ada masa. Apa dia panggil piagam Madinah. Situ tu adalah suatu piagam pertama dalam sejarah orang panggil manusia. Pen temenun cabab rek kong manusia jahat. 1400 tahun maidah. Tak ada lagi orang yang duduk mari boleh meretah di satu tempat. Lepas tu buat piagam dengan meraihkan segala kumpulan-kumpulan segala perkaume-perkaume yang ada dalam Madinah tu dengan buih hak belaka.
Tapi so ya, maknanya setiap orang, setiap kumpulan tu adalah berkewajipan untuk nak jaga Madinah. Ah, apabila nak jaga, jadi balik KJR pun jaga demo, jaga keamanan, tak boleh dibunuh, tak boleh diduduk buat karu. Nah, rakyat tu walaupun bukan Islam sekalipun. Ah, tu nak ayat atau pokok kita kena belajar piagam Madinah semula pula. Nah, nak ayat kata rat Islam tu dalam Islam ni daulah Islam yang pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Yahudi, ada orang kafir dan ada musyrikin. Bukan rakyat tu ada orang Islam 100%, tak ada di Madinah. Mula-mula lagi dah. Tapi orang panggil orang Islam, orang majoriti lah, orang suan mak lah, jadi agama lain ada. Tapi nak ayat kata agama lain pun ada hak, ada kewajipan, mi sit, mi seri pap, mi gapo semua, dia panggil gapo, kau bangkap. Nah, ada berlaku. Nah, ada berlaku. Nabi sebut sosok. Tapi nak ayat kata bahawa lepas pada tu tak ada setahun, dua tahun. Dia morning, orang panggil terlupa dia duk janji tu. Dia duk pakat dengan orang-orang kafe untuk nak mari. Nak mari gapo, nak mari tiket daripada belakang. Perangai dia morning tu, dia panggil tak boleh harap. Mereka adalah satu ummah yang berlaku curang. Apa dia selalu silap janji, ukir janji. Dan dia panggil paling mengenak sewaktu yang orang kita nak kepada bantuan. Waktu mana kita nak pada pertolongi, ha, maka itulah dia mengenak. Na'udzubillah. Ha, ini puak Yahudi lah, ingat malak. Jadi Nabi duduk, apa dia Allah SWT duduk ceritalah dalam suratul Hasyri. Tak ada lah nak kecek pada malam ni tu. Cuma sebagai mukaddimah suratul Hasyri. Dalam ayat yang ke-16 ni. Dalam ayat yang ke-14. Dia kata lagu mana ayat 14, orang-orang Yahudi ni dan orang-orang munafik ni la yuqatilunakum jami'a. Nah, mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik itu dengan keadaan bersatu padu sekalipun. Nah, illa fi quram muhassanah, tetapi tidak berani memerangi kamu melainkan di kampung-kampung yang berbenteng kokoh. Nah, walaupun demo tu bersatu dah pun, tu heroyak dah. Nah, sama demo tu, tapi waktu nak serai orang Islam ni, demo kena duduk giduk menusuk, duduk kempung, apa dia, duduk berbenteng kokoh, duduk menusuk di benteng kokoh. Nak ayat takut mati demo. Au min warai judur, atau dari sebalik tembok-tembok ni. Gapo tembok? Kampeng. Allah, kita tak biasa pergi Turki ni, tak biasa tengok, tak tergambar lagu mana kampeng. Nah, kampeng demo tu rumah berapa lapis ni kalau kira tu 10 lapis apa. Nah, sepanjang kampeng mengcin tu, nah, tinggi. Nah, kampeng demo tu bukan kata dinding biasa dak. Nah, untuk nak jaga musuh. Kena kita menusuk nama tu. Ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan sebab gapo? Nah, demo tu pergi duduk menusuk sama-sama demo tu. Sama-sama demo sodah. Takut pada orang Islam pula. Sama-sama demo pun demo. Walaupun bersatu, tapi nak ayat kata demo tak harap pergi mari. Kerana gapo? Ba'suhum bainahum syadid. Kerana permusuhan di antara mereka, sesama mereka amatlah kerah, amatlah dahsyat berat. Sama-sama demo tu. Tu hari ni nak kita nak hak berlaku di Rusia dengan Ukraine tu sebagai nak memperingatkan kebenaran ayat ini dalam suratul Hasyri ayat yang ke-14 dibaca. Sama-sama demo tu ba'suhum bainahum syadid. Baks maknanya balasai, permusuhai, kanlong tot tu. Baks maknanya orang-orang Arab dia kata kalau dia salah kita nak maaf dia, kita kata la baks, la baks maknanya tak ada gapo. Kawai tak si apa dia gapo dia panggil cincai-cincai bahasa kita dah, cincai tu. Ha, tu la baks maknanya
tak ada benda hak aku nak marah kamu, tak ada nak dendam, tak ada gitu nak kutih, nak gi gocoh, nak gi wak ngenak muda. Ha tu la bas, tak ada memikan akad kan. Tapi bas, kalau bas maknanya ha tu kan akad kan. Akad kan tindakan sesama mereka adalah keras, baksuhum bainahum, di kalangan mereka syadid, kegah sama-sama demo. Allah, sejarah telah saksi dah. Nah, sewaktu sebelum daripada kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan di Mekah, di orang panggil Rom pada masa tu, di Persia sama-sama demo tu, masya-Allah dia panggil sama-sama demo tu duk jadi perang tu hancur lebur. Hancur sama-sama orang kafir tu. Dia jadi timbul satu tradisi, kata kalau gi serang kau jangan tinggal walaupun sore. Anak kecil, anak duk mengakak, duk dalam susu, nah menyusu apa semua, jangan tinggal, bunuh habis. Kalau hak hidup nak awak jadi hamba, lepas tu nak awak jadi bini tu eh. Nak awak hamba kalau orang jatuh, lepas tu kalau orang tin orang perempuan kau nak lepas nafsu dia. Kena tu. Tapi kalau tak ada benar hal lagu tu, bunuh habis. Bukan sahaja bunuh, tapi gi hancur, gi bakar, gi binasa negeri-negeri tu, kampung-kampung dia tu bakar habis. Hak ning tu bila ni? Sebelum daripada kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah pun berada dalam orang panggil lautan darah, lautan peperangan, lautan permusuhan yang kerah sesama mereka. Yahudi dengan Nasrani, Nasrani dengan sama-sama Nasrani, Buza sama Buza, hok sembah berhala sama-sama berhala. Sama apa dia aduk sembah berhala. Kesemua tu dia panggil hancur, dia panggil satu yuk, satu apa dia masa yang dipenuhi dengan kezaliman pembunuhan. Mari puak Mongol, mari puak Tata, mari puak Genghis Khan, dia mau ni reti bunuh ya. Kalau ada puak-puak kita boleh tengok Sarakadi ke, ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita tengok betapa kejamnya mereka. Manusia ni walaupun dia tidak ada alat senjata yang maju, yang canggih, tapi nak wiada sekara ya. Gapo tidak beriman kepada Allah, nah, kejam, zoling, maka dia tu boleh cari alat-alat nak bunuh orang ni. Boleh ambil. Boleh cari, boleh mikir. Nah, dengan kayu, dengan batu, dengan apa macam-macam, dengan tali, dengan bakar, dengan nak habis sutih kapung, sutih negeri. Hak ni adalah perangai tok nenek moyang mereka daripada dulu lagi. Baksuhum bainahum syadid. Mari Islam yo. Mari Islam perih. Setengah perih tu tak ada mati walaupun sore. Perih hebat pula dah tu. Tapi tak ada mati sore. Ha, Islam yang boleh buat. Cuba kita baca dalam sejarah. Hak kata perih ahzab tu. Mati apa orang? Perih ahzab. Orang kafe duduk kumpul, duduk kepung Madinah tu tak tahu berapa hari. Berapa pak, berapa kok, berapa lau. Mari nak peracur Islam. Tiba-tiba demo tu letak pokok lari. Kanu ngaribuk, kanu apa semua. Tak ada. Tapi Islam wajak tu perih. Tak ada mati walaupun sore. Tak ada. Ha, tu perih dalam Islam. Pak kalau kena demo tu, kalau dah lari dah, kawan ni kena mak dibakar, gitu, dibunuh, apa semua dah. Islam tak lah gitu. Fathu Makkah, kau tengok lagi Fathu Makkah. Oh, hak tu jelas benar. Nak masuk Mekah. Peperangan Fathu Makkah ni satu perih lah kerana tentera Islam ni 10,000. 10,000 Nabi dengan tentera apa dia dengan sahabat-sahabat ni di masuk dalam Mekah ni 10,000. Pas masuk bila? Fathu Makkah ni bila? Tahun yang ke kena ke apa ni? Ha, saya tak ingat. Tengok dalam tu. Fathu Makkah, kalau tak ni pun apa ya? Gitulah. Saya tak ingat weh. Dalam ami tak komen lah. Maknanya tentera Islam ni boleh pergi serang di Mekah semula ni dalam masa ni 7 tahun gitu mu ya.
puak-puak muhajirin mai duduk lari di Mekah, lari daripada Mekah pergi pada Madinah ni. Nah, Fathu Makkah tak silap tahun-tahun kelapa dah, tahun kelapa. Nah. Maknanya apa dia? Baru 8 tahun baru dia mau duduk kena hamak ah. Ingat tak tu? Kita tergambar tak? Kita kena hamak daripada kampung kita 8 tahun, 7 tahun gitu ya. Paruk tak ada lagi hak dia mau duduk takih itu. Nah, hak dia mau duduk bunuh adik kita, mak kita, pak kita, hak dia mau duduk rapah kita, kita tak ada lagi di Mekah tu. Tiba-tiba tentera Islam masuk. Masuk dengan Nabi Wayak kata, aku maaf berlaku semua. Tidak ada siapa pun yang mari boleh hidup kena puak-puakmu. Hei puak-puak Mekah. Tak usah doa saya. Tentera kami nah akan buat satu jaminan untuk nak menyelamatkan kamu. Tapi syarat soalnya mungkin masuk dalam rumah koci pitu. Tak ada apa. Nah, koci pitu. Tak ada pergi serai, tak ada pergi duduk redah pitu, tak ada pergi duduk bakar rumah, tak ada pergi duduk cari siapa kau masuk dalam lubang serumu. Tak ada lah, tak ada dalam Islam. Tak ada. Ha tu Islam hari. Siapa kau? Berapa orang ya? Sore dua orang ya dalam Fathu Makkah. Mari duduk serai Mekah semula tu. Nah, lepas tu dalam keadaan dia mau tunduk mari, tunduk hak orang-orang lain pakat mai duduk menunduk. Mai duduk serah Nabi belaka, hak tak ada nak lari. Hak lari ada lari. Hak tak ada nak lari gapo semua kat mai duduk tunduk bokok mari. Nah, Nabi tanya, "Eh, puak-puak Quraisy. Mu seka kata aku nak buat gapo ni pada puakmu ni?" Nah, "Madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Mu seka kata aku nak buat lagu mana puak emom? Puak dia beraya kata, "Eh, tak tahulah tapi aku ni gak tahu kata mung ni akhun karim wa ibnu akhin karim, mung ni budak molek dan anak hok pok hok molek. Aku kami tak pasal dengar kata mung ni duduk ganah, duduk zoling lagu tu lalu dah." Maka Nabi pun jawab kata gapo? "Ha, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada balah dendam sikit pun hari ni ke atas kamu. Gilah izhabu, munggilah mana-mana pun. Fa antum tulaqak, mung tu bebas. Bebas ikut mung nak buat nak lagu mana." Ha tu dia panggil secai teruk tu. Secai tu. Orang kita ni dah Allah hati, Allah lah. Muka nak pakat tahu belakang, kata duk mengenak sore tu, sore tu, sore tu. Nabi tu dia tak boleh nak pergi buat balas benda tu, boleh jadi dia tak ada kereta gapo. Adik-beradik dia pun tak ada orang duk mengenak ke dia. Pas dia pun jadi Nabi, dia jadi maksum. Malaikat Jibril main duk jaga dia. Tak apalah Nabi. Hak herianya 10,000 orang lagi tu. Nah, tentera Nabi tu. Sahabat-sahabat Nabi hak duk kena rapah kereta. Nah, duk kena bunuh adik-beradik depan mata dia. Duk teringat lagi. Lah ni. Oh, kalau dengan lah ni kat gambar tu duk ada lagi. Lah, chat piti lah dia deng kemar. Tak itu ke? Dalam Facebook. Mari sama. Duk teringat sama. Boleh buat juga. Sahabat-sahabat pun boleh sabar juga. Kerana menjunjung perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hak dalam Islam. Tapi di kalangan mereka ba'suhum bainahum syadid. Cerak, gaseng, kerah. Nah, perang sama demo, hancur lebur. Nah, oh tu dia ada lah kalau masa dulu tu sarakan di peperangan pada masa-masa dulu. Nah, tu dia Islam tak ada, tak ada. Nah, dia berkata, kerana tak boleh bunuh orang mati sikit kerana apa? Alat senjata tak moden, tak gitu ke? Masa Nabi. Ada, belum pada Nabi tu orang mati sekali-sekali perang puluh-puluh ribu dah. Kerana ada zoling tu, ada ganah. Nah, tu dia. Lepas tu lagu mana? Ah, tu hak ni, hak. Tajuk kita hari ni. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka bersatu padu, sedangkan hati mereka berpecah belah, bercerai berai, disebabkan berlainan kepercayaan mereka. Pecah belah belako, tak harap pergi mari belako. Duk royak je mung ada suka kata dia bersatu. Hak sungguhnya selerok tabuk juga lemo. Tu dalam Kristian sendiri tu bukan beratus mazhab nah, ingat molek nah. Agama Kristian tu bukan beratus, beribu. Beribu mazhab. Satu-satu mazhab tu tak mengaku pergi mari duk kafir pergi mari. Ingat molek. Kristian hak lah ni dah ni. Hak dia adalah ni, puak-puak Kristian tu beribu mazhab. Setiap satu negeri tu puluh-puluh beratus-ratus mazhab. Nah, dia panggil gereja tu, gereja ni, macam-macam tu.
Nah, gereja hak mazhab tu, mazhab ni tak boleh masuk. Gi nagi mana-mana pun dia tak masuk gereja hak dia tu. Dia nak kena pergi cari gereja hak dia. Sakit, demam, mati, dia tak ada pergi taruh mayat hak di gereja tu. Ha tu Kristian. Baca Kristian, baca kita tu eh. Itu kan, sikit lagi nak jadi lagu tu kan kalau duk main lagu ni. Itu. Ha, tu dia mai duk tikai sangat ni. Nah, supaya orang agama asing dah ni terlupa dah kata kita adalah kalimah yang satu, mempunyai kalimah tauhid yang satu, berkiblat yang satu, Allah yang satu, nabi yang satu. Nah, belaka. Nah, semaya lima waktu juga. Hak demo semaya tiga waktu satu lain, sama-sama lima waktu ni selawat tabuk juga. Itu kan. Ha, teringat molek. Jangan duduk pergi duduk tiru jejak langkah puak-puak Kristian. Pergi sama demo. Pergi saat pergi dunianya pertama, Kristian sama Kristian. Ingat molek. Pergi dunia yang kedua, Kristian sama Kristian. Pah Allah ni tu kita klik lagi. Nah, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu dengan sebab mereka adalah kaum yang tidak memahami perkara yang sebenar yang memberi kebaikan kepadanya. Tidak ada akal. Tu hewi teruk dia mani. Cute situ. Nah, jadi kita kembali kepada hak dok berlaku. Kita pakat nak tahu di Rusia, di apa dia Ukraine apa semua ni dah. Jadi learning tu dekat dengan sebulan dah apa 25 hari 26 hari dah. Nah, atau pergi sama demo tu. Allah, ustaz saya sendiri pun tak ada duduk ikut tiap-tiap hari. Tahu tak tahu bahasa mana, bahasa malah tak saya nak ikut berita. Nah, berita. Kerana apa? Kerana dia panggil sama demo ikut pergi. Lepas pergi gitu. Nah, dia ada kaedah dia. Nah, ada kaedah dia kalau tengok dia orang panggil adalah kaedah orang Arab dia kata kalau mu tengok anjing dua ekor duk kekoh duk balah ke, mu naik atas bangku mu tengok gitu kau datu tadi. Ha tu dia. Jadi kita tengok lagu mana. Hak yang pentingnya pengajaran. Balah ni kita tahu dah. Sama-sama demo ni. Kristian sama Kristian, Kristian dengan Yahudi ni bukanlah ni dak dia membalah. Sejarah mula lama-lama dah beribu tahun dulu tu sejarah hitam yang orang panggil sama-sama demo tu duduk peracur sama sendiri, duduk balah sama sendiri. Tapi demo pandai, demo gi sapu berita hak tu, lepas tu mai buat lakon semula, mai buat lakon kata lagu mana? Islam sama Islam duduk balah duduk belaga. Lon. Padahal hak asalnya sama demo. Kih balah sama demo siapa perang ni orang panggil songkram lo kang tindak Kristian sama Kristian. Yang kedua pun Kristian sama Kristian juga. Ada maslahat-maslahat yang tertentu, tak itu kan. Cuma jadi kita kena tahu lek belake buang lang blawe ni gapo, we tahu kata tuala kon gapo retik hak besar-besar. Ha dia belaga dia blawe dua tu ya. Rusia dengan Ukraine ni dia blau, dia apa berselisih sebelum pada ni pun dia dok gomod dah sama-sama dia. Sama-sama Kristian. Dah daulah sama-sama daulah. Negeri sama negeri tu dia balah dah beribu tahun mari dah. Pastu buat mari hak baru ni perselisihan baru ni, NATO pun baik, EU pun baik, itu dia dok balah sama-sama dia. Nah, balah banyak dah. Jadi oleh kerana Rusia tu dia pecah dah pada tahun berapa? 1990 dulu. Pecah gapo sahabat Soviet. Nah, Soviet Union tu 1990 dia pecah. Daripada dia pecah tu nyogi tubik negeri 15 butir negeri. 15 butir negeri tu. Terutamanya negeri hak Islam. Allah, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, tu, Uzbekistan, tan saja ni. Hak ning ni hak dia duduk makan ni banyak mana Rusia duduk makan ni kita kena ingat molek. Dia duduk makan hak setan-setan-setan ni sebanyaknya silan tarang kilometer 4 juta kilometer persegi. Luah negeri hak dia duduk makan. Hak umat Islam, negeri-negeri hak yang tempat ulama belakalah bukan mandaninglah kita duduk carilah. Nah, cuma cari tapi kok ulama-ulama hadis tafsir fiqh. Nah, witiasat, darasat, pumisat, semua tu duduk situ belakon. Ahli lurah, macam-macam, balarah, duduk situ habis. Ambil daripada Imam Bukhari lagi. Imam Bukhari, Muslim kot ni sikit. Tapi Bukhari, Tirmizi, Nasai, makut tu belakon. Orang macam tu.
orang kok stan-stan tu, Bukhara, Bukhari ni, Cina, Cina Bukhari. Ha Cina. Dia panggil Turkistan. Ha Turki. Stan-stan ni apa? Stan ti itulah negeri. Turki, negeri Turki, Turkistan. Tapi hok balik Soviet, balik Rusia ni lah, Rusia lah ni hok yo duk makan dulu ni adalah tempat hok orang Islam saja sebanyak 4 juta terang kilometer. Rakyat orang Islam di kawasan tu semua 45 negeri ni tu lebih kurang 70 juta dah. Tengok. Ha, pas dia dok hidup lagu mana? Dalam masa beratus tahun. Nah, masa hok orang panggil komunis. Komunis 100%, diktator 100% ni lagu mana? Dia duduk hapus Islam tu kerja dia. Nah, sebab tu banyak dalam klip dapat semua lah ni kok kawasan-kawasan negeri hok lah ni tu. Nah, giduk katok sejik, katok tiai rumah. Katok tiai rumah. Dalam tiai tu ada Quran, puluh-puluh dalam Quran. Giduk susuk Quran. Nak ayat kata orang masa dulu tak tahu nak jaga Quran lagu mana, nak susuk Quran mana, gi tebuk tiai, tiai rumah. Taruh Quran dalam tiai rumah. Jadi baru temung lah ni orang duduk katok rumah-rumah, oh temung Quran, situ temung Quran, sini temung Quran. Susahnya demo untuk nak jaga agama ni. Supaya dengan Cina. Cina ni dia makan apa? Dia makan Uigu tu Turkistan jugalah. Dia panggil Turkistan tak one of. Banyak mana tanah negeri masah 1,800,000 tarang kilometer. Besar pada negeri Thai, lebih pada 3 kali ganda. Hak dia giduk makan apa dia Uigu tu. Nah, ataupun dia panggil Xinjiang lah ni tu. Nah, Xinjiang tu. Nah, dia buat grup besar ke apa tu. Besar daripada negeri Thai, 3 tahun. 1 juta apa? Hak ni, 9 tahun. 9 tarang kilometer. Besar pada negeri siapa? Allah. 7 kali ganda. Besar pada negeri siapa? Nyogi boleh ke Rusia? Hak balik Syargiyah, boleh ke? Boleh ke Cina? Tengok. Tu. Betapa nak ayat kata betapa kejam zalimnya sistem komunis ni. Komunis ni mari duduk peroh, mari duduk bunuh rakyat umat-umat Islam pada masa ketika dulu, mari duduk peracur, mari duduk peranak benih-benih Islam ni. Banyak mana? Ini komunis. Orang panggil jasa jahat sejarah hitam komunis terhadap dunia Islam ni macam-macam. Hak dia ambil secara orang panggil pai kamu mungkin mai duduk makan tu, mai duduk makan. Lepas tu pak lain dia buat dia sebar pemikiran dia, ideologi orang panggil lang semong tu, cara nak lang semong tu. Nah, lang semong di Mesir, lang semong di Tunisia, lang semong di Indonesia. Tujuannya untuk nak wi umat-umat Islamnya gi makan. Pak kita makan sungai tu. 60 tahun dulu pakak makan habis sampai kau negeri taning, apa taning. Nah, kena mengapa kalmak, kena mengapa mau cetung, kelimah-kelimah mau cetung, kena mengapa. Hakih ni dah. Tapi nak ayat katakan era 60 tahun dulu, 1950 tu, dia era komunis. Siapa-siapa nak berdeka, kena jadi komunis dulu baru boleh berdeka. Tentu kan? Baru boleh berdeka, cekuaranya, mari macam-macam. Nah, tu dia. Tu. Siapa kata pak kita masa, saya ingatlah cekuara tu, kita duduk ngaji tapi saya tak akal lah, Alhamdulillah. Tapi sayang-sayangnya hanya gila, klang cekuara. Nah, dari baju tu kok pula. Nah, kok pula. Nah, tapi kena ke kereta gudang tu, kereta gudangnya tak ditaya, jatuh. Nah, tak ditaya. Ah, tu cekuara. Siapa dia cekuara? Orang kafe tak tahu suku sakak. Kita mai duk puja apa, jadi hero kita apa. Nah, mari di Indonesia, marinya Soekarno. Nah, mari dengan ideologi komunis. Nah, sebab tu orang Indonesia learning kebanyakannya giduk sokong Rusia. Sokong Rusia ni kerana apa? Bajo komunis ada dah. Ko Soekarno dok buat patu dengan dia panggil dengan berita-berita sokong Rusia. Kita bukan duduk sokong Rusia ataupun nak kesia ko Ukraine. Dak tak ada situ. We tengok lebih ada tu lagi. Tengok tu gapo duduk jadi. Saya duduk tulis dah. Kalaulah sama-sama Islam duduk apa dia sama-sama Kristian perang. Nah, Kristian dengan Kristian perang.
Kita jangan tengok hok gu hok tu. Kita jangan tengok dua tu. Tapi kita kena pergi tengok saita ti sam ti si. Kita kena pergi tengok kepada negeri Islam ataupun puak-puak Islam hok duk dalam tu. Kena pergi tengok hok tu. Dia mana gomoh hok tu? Ingat molek. Ha tu saya duk wari contoh sama-sama dah masa dulu kan. Kalau pasal orang-orang Nara dia panggil backwah. Kalau orang kampung atau putuk nebel masa dulu atau putuk menen nak backwah nak jamu 3 hari 3 malam. Ha beringat lembu. Lembu lek belakang rumah kita. Beringat lembu. Ha ataupun beringat anak dara pada masa dulu anak dara. Dia nak gomoh anak dara, dia nak nak gomoh lembu. Tapi buatkan sedang main royal kulit 3 hari 3 malam macam-macam. Orang kampung pakak di situ. Dia mau kerja lek belakang ni. Baik tu ke? Ha? Lagu tu masa dulu. Hak tu pelekat kampung. Apa? Cita tu lah ya. Orang nyuri lembu pun orang sore juga. Orang tu lah. Orang menurut cari lembu pun budak demon ni juga. Makan nebuh orang tu lah belakang orang tu. Nah, makan nebuhnya orang nyurinya macam-macam. Kadang-kadang tak tahulah tu lembu pun kadang-kadang budak demon juga tak tahu. Nah. Ha, tapi cerita buat dalam dunia ni lagu tu maknanya orang tu lah ya, walaupun Yahudi walaupun Kristian mai duduk perai tapi tapuk pemimpin yang hak duduk atur ni hak duduk atur langkah ni sorang iaitu al yahud laknatullah Yahudi Rusia nak balas sama dia kan Rusia nak balas sama orang Yahudi banyak di Rusia pas Ukraine sendiri Ukraine tu Yahudi katanya presiden apa dia di Ukraine ni pun Yahudi juga. Menteri-menteri dia ramai jadi Yahudi. Demon ni, demon boleh sanggup untuk nak peracun negeri dan boleh nak bunuh orang-orang rakyat. Rakyat demon tu dia panggil gapo? Kalau main gapo, dia panggil makruk ni gapo dia panggil? Satu ni. Hak ni tu dia panggil dia boleh hollow eh, upai dia gapo dan gapo. Tua bia ni man sama dia tamlai dai tok yang ปล่อย ให้โดนกินรวบก็ได้ตัวเบี้ยเพราะนักยากรนี่ก็บ่นี่กะปอดิ panggil kun กะปอนี่ราชานี่คูโดนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่เพราะนี่นักยากรนี่ถ้าคุณนักสัปาเดมอคุณนักไม่สัปาดิคูโดดิราชากะปอดิมาก็ล้มกระดานแล้วก็เล่นใหม่ก็ดะตัวฮะตัววิแพ้kita tak sah duduk turun lah hari ni mati berapa Ukraine nah Rusia 15,000 dah kena bomb drone kat tu tak ada nah tak ada sama demo dia mau perang sungguh perang dunia yang pertama pun perang yang kedua pun perang tapi hak hancur siapa tanya malam ni hak hancur siapa pas kalau dua kali dah hancur Islam hak ni pun lebih kurang dia nak kita tengok situ kita kena kita tengok situ hancur Islam berlaku perang dunia yang pertama hancurnya orang panggil Daulah Utsmaniyah negeri yang satu khalifah yang satu kena mai duduk bagi sampai 50 negeri sampai hari ini. Betul bu. Perang dunia yang pertama, buat perang dunia yang kedua, sudah perang dunia yang kedua 2-3 tahun naik negeri Yahudi di Israel. Naik negeri Yahudi. Perang dunia yang kedua. Satu. Pas ni, hak ni tu walaupun kita tengok secara umumnya dia panggil perang ni masa dia lah dia rugi. Dah hancur lebur dah Ukraine lah ni hancur. Sepak. Tapi cuba kita tengok nah hancurnya Ukraine tapi tak siapa orang panggil 1% seperti mana hancurnya di Syria, seperti mana hancurnya di Iraq, seperti mana dia hancurnya di Yaman dan sebagainya, di apa dia Libya. Hak ni hancur satu negeri, Syria ni, kecuali hak tempat demo ada, Bashar ada hak tu maju, tempat orang Islam Sunni duduk hancur lebur. Tak ada rumah, duduk dalam kemah, duduk bawah retak, duduk dalam gua lah ni orang Islam. Pas apa nak tengok situ? Bangsa-bangsa satu tengok dah pelari eh? Tak ada. Orang Israel, Suria kita duduk tengok baru ni kan? Nak lari, berenai dalam laut, mati, anak mai duduk. Orang panggil mati lemah dalam laut. Tak ada siapa mai duduk jaga. Data-data, bahawa Ukraine mai duduk pelari tu. Jadi apa dia panggil? Jadi pelari eh? Pakat nak timur belakang orang Ukraine. Ha, tengok, tu dia panggil tidak adilnya awe panggil gapo dalam masalah nak menghukumkan satu benda. Lagu tu ya. Nah, al-kufru millatun wahidah. Ada setengah kata nah ni ada hadis daripada Sayyidina Umar, tak silap. Al-kufru kulluhum millatun wahidah. Kufur adalah agama yang satu.
Jadi ada setengah ulama dok hurai juga. Kadang-kadang al-kufru milal. Kafe ni agama banyak dalam kafe itu sendiri. Tapi nisbah lah dia panggil. Tiba kata dia ni belawai dengan Islam, syirik dengan Allah, hak tu millatun wahidah. Karena bukan Islam kat kafe lah. Tapi nisbah kepada siap-siap agama tu ada kepercayaan dan ada budaya, ada dia panggil apa, adat resah dalam ibadat dia tu berbeza, maka itu adalah al-kufru milun, milalun. Kufur ni ada banyak agama. Ada buza, ada buza pula dah. Ha, ada macam-macam, ada hak tak pakai selipar, ada hak pakai selipar, ada hak cukur kening, ada hak boleh bini, ada tak itu demo. Ada hak tak boleh, macam-macam. Nah, hak tu milal pula dalam agama mereka. Ha, maka boleh berlakulah. Nah. Itu dia dah. Perni media boleh memutihkan yang hitam, boleh menghitamkan yang putih, boleh besar hak kecil, boleh kecil hak besar, boleh comel hak uduh, boleh uduh hak comel. Dia panggil sanawatun khadda'at dalam dia. Kita sekarang ni berada di tengah-tengah masa yang dipenuhi dengan tipu helah. Kena tipu belaka. Lagu mana? Ha, hak molek kata uduh, hak uduh kata molek. Nah, kita tengok Syria, ada tengok Rusia, ada tengok Ukraine. Tengok depan mata kita ni. Comel belaka dah kalau ni. Nah, hak duk jual apa semua tak ada pasal pelak, pelak dah. Duk jual bag tahun tu. Comel muka pakai ada pakai piah pada. Saya tengok pakai piah. Nah, hak kelubung nak reti noh. Comel dah. Barang tu barang-barang comel dah. Padahal 10 tahun dulu tu pakai kata, "Oh, orang panggil tak boleh nak berlaku lah." Tapi kita ni dah hidup, kita tengok orang tu dia duk jual bag tahun di tepi-tepi sejuk. Dah hidup. Ha tu klik kita klik. Ha klik kita semula dah. Yang sesungguhnya peranan Amerika akan hilang. Peranan Eropah juga tak ada gapo dah pak ni. Kata ya EU. Nah. Kesatuan EU, kesatuan Eropah, negara Eropah. NATO pula dah. Oh, NATO ni dia panggil gapo? Negara-negara Atlantik ni tu untuk nak berlawan dengan Rusia. Padahal dia tak boleh nak buat gapo. Nah, NATO padahal pasal Ukraine dia tak ada semacik lagi. Nah, Ukraine tak ada lagi dah. Tapi nak ayat kata sikit lagi perani Amerika jadi sia kadar. Nak gila. Siapa ke penghujung dia dah. Nah, dia tu duduk mengganah, duduk bermarajalela lama-lama maidah, tapi tiba masanya dia kena apa, dia kena hancur. Nah, Eropah pun akan hancur. Ekonomi yang berpijak di atas wang palsu. Nah, duit dolar dia tu duit palsu belaka tu. Duit hak tak ada kong tun mari duduk rapakan. Buat kertas pim tu. Sebab tu duit dia tu dia panggil duit plong saja. Banyak duit plong sebab dia bukan duit hak duit ni panjang pula ceritanya. Maknanya nak pim duit sosor tu dia ada gapo dia panggil. Ada mah mari duduk jaga, mari duduk samrong tu. Nah, ha tu tiap-tiap lagi dia kena pergi buat banyak mana gitok di apa dia tanahkan lok gitok mah banyak tu. Negeri masing-masing. Tapi dolar tak ada. Dia pincang dia. Jadi ekonomi yang berpijak di atas duit yang tidak ada nilai, maka apabila hancurnya, hancur bu. Nah, sebab dia panggil, hak ni dia panggil apa? Fun apa dia panggil? Apa dia? Hak cacai tu. Setekit apa? Fong sabu. Ni fong sabu semua. Hacho ya hacho grup selalu dah tak ada gapo kan jadi fong sabu dah. Cuma ada duduk buat andaian buat kata sikit lagi minyak tak ada. Minyak akan jadi mahal telajak siapa kau tak ada orang duduk boleh pakai kereta. Jadi mari pelanggan baru pula, pelanggan Total mari, pelanggan Sang Atik mari. Jadi negara-negara yang orang panggil ambil keutama bagi nak buat pelanggan Total ni, maka negara itulah negara yang paling maju. Allahu Rabbi. Nak Tuhan dok wi matahari, Tuhan wi angin. Lain. Jadi lagi pak kita ni tak ada nampak lagi ni kipah besar ni. Nah, kecuali kita pergi naik ke atas, ke surat, ke anak temung dah. Nah, pak kita ni tak ada lagi fakta kita. Padahal tiga wilayah angin tak tahu lagu mana. Angin tu hawi. Nah, matahari lagi. Tapi lagi kalau ke lagi Islam ke hak layak dok gidah ke Turki. Allah, Turki ke awak panggil apa? Kang Hanlom hak dia tu kok. Supaya satu negeri dah. Tapi bukan lah. Maksudnya setepak tu kok banyak dah. Nak buat pelanggan Total. Kerana dia tahu kata masa depan tu apa dia minyak akan habis. Dan orang panggil jadi akan jadi mahal. Nah.
lepas pada tu atulah sekada tulah insyaallah. Nah, lain-lain lagi tu kita boleh ambil ikutilah. Nah, ikuti cuma balik kita tu ada nak ayat kata pengajaran tu hak penting. Nah, saya dah tulis dah, ada 7 perkara yang kita boleh buat pengajaran peperangan Korea di antara Ukraine dengan Rusia ni. Ada tulis dah. Nah, Kodiah Plastin. Plastin mai duduk belawai jadi orang jahat pula. Jadi pengganah, jadi kokanrai. Plastin nak jaga tanah air dia. Ini jadi kokanrai. Ukraine nak orang panggil nak pokpong negeri Ukraine, jadi hero lah. Pakat dah akhir jadi hero. Tu tak kena belaka tu. Dunia ni telah orang panggil munafik. Telah orang panggil khada'at, maknanya dipenuhi dengan penipuan. Nah, yang sebenar. Kerana apa? Kerana Islam. Bawa mari hak Islam dia mau kira semula pula. Nah, kira semula rakyat kata, ha, tak boleh. Nah, nak mempertahankan diri tak boleh kalau kena Islam. Kalau dia mau tak apa. Nah, itu saja malam ini insyaAllah. Dan seperti minggu baru ni lah. Minggu baru ni sekali lagi saya ingin apa dia mengajak orang-orang pokok kita masjid dan orang duduk menonton rancangan ini dan untuk sama-sama beri bantuan kepada projek membeli tanah di kampung pada Terubok. Nah, tempat saya duduk tu jadi orang kampung nak beli sebidang tanah nak buat tadika dan pengajian Al-Quran. Nah, luas dianya 10 mek, panjang dalam sekitar 25-26 mek. Itu ada rumah dah. Jadi lah ni kita duduk backkey rumah lah, nak buat backkey, nak apa dia apa, seming, nak nesek, nak apa semua, nak orang panggil praprung semula rumah tu. Lepas tu serta dengan alat-alat apa, kita letak 1,200,000. Nah, insyaAllah, jadi pokok kita siapa-siapa yang duduk dengar learning dalam rancangan ni, minta. Lepas tu kita tengok dalam Facebook saya tu ada mailik banci belakang dah. Nah, boleh kita beri sahaja untuk sama-sama kita nak apa dia memberi ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu saja untuk apa dia malam ini dan semoga Allah SWT merahmati kita, ampun dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita dan ampun dosa-dosa wara-wara ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله.